Saudara, polisi belum bisa memeriksa lebih mendalam terhadap P, ayah korban, untuk membuat terang kasus kematian 4 anak di dalam rumah Jagakarsa. Hingga kini, ayah korban masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati setelah ditemukan terluka di kamar mandi rumah. Polisi baru interogasi awal terhadap P. Terkait tulisan "Puas Bunda, Thanks for All" di lantai rumah, polisi sedang menyelidiki siapa yang menulis tulisan itu dan apa maknanya. Nanti akan kita lakukan pemeriksaan terhadap Andreas. Sekarang masih di Rumah Sakit Kramat Jati kan? Iya. Ya. Berarti belum diperiksa dia. Belum. Interogasi awal secara lisan sudah. Namun kan itu harus didalami dan dituangkan dalam P ditemukan tulisan itu. Siapa yang menulis dan menulis dengan alat apa atau dengan menggunakan pewarna apa dan lain sebagainya. Tentunya harus ada pembuktian ini, ya ini mohon waktu, masih kami dalami. P, ayah yang diduga membunuh keempat anaknya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Jakarta Timur. P dirawat di RS Polri akibat luka yang ia derita setelah diduga berupaya bunuh diri usai keempat anaknya tewas. Sementara ibu korban yang diduga menjadi korban KDRT ayah dari empat anak yang ditemukan tewas di Jagakarsa masih menjalani perawatan di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan.